Ingat tuan-tuan, walaupun tuan-tuan anggap dia hanya bila saya cerita nampak macam gelawak, nampak macam menipu, nampak macam berbohong, tapi tuan-tuan try buat. Setempoh satu minggu tuan-tuan buat. Kalau tuan-tuan masih rasa malu lagi untuk berhapal bercakap dengan ramai, kan? Anggap itu kata apa yang petua yang saya ajak itu adalah satu cerita dongeng semata. Terima kasih pada bagi topi. Topi belagang dengan songkok jadi kutu pula. Ni. Abang. Abang lah. Orang yang tak tahu malu, petua orang tuan-tuan dulu, bangun pagi-pagi. Dengar. Bangun pagi-pagi ni untuk awang ni, untuk orang tak payah dengar saja, untuk orang yang dengar aja. Masih bergila, masih banyak bergila. Bangun pagi-pagi awang, alio basi tu sebelum nak basuh muka lagi, sebelum nak gosok gigi lagi, bangun tempat-tempat tidur tu, awang ludah dekat tapak kaki. Tapak kaki. Tak kisahlah kanan ke kiri. Lepas tu awang pegang kaki awang tu, awang gosok ke muka katam ni. Macam mana tebal ni tapak kaki, lagu tu lah tebal muka aku. Ingat, orang perempuan jangan buat. Orang perempuan jangan buat. Buat saja, saya kata tuan-tuan, seminggu saja, insyaAllah perasaan malu dia hilang. Untuk berjumpa dengan ramai, bercakap dengan ramai. Ingat, terima kasih gila. Ingat itu hanya sekadar petua saja, tidak ada jampi apa pun. Petua-petua dulu. Perempuan jangan buat. Jadikan, try dulu. Boleh jadikan, try. John tanya, boleh jadikan? John pergi try dulu. Ingat, pergi try dulu. Ulang balik. Baik, saya ulang balik. Ingat, masih gila, barang siapa yang nak menyaga, dia nak menyaga ni, dia malu. Dia segan nak menyaga, dia malu, nak berhapan orang yang malu. Jadi orang tanya, macam mana petua nak buat ni, nak hilangkan malu? Ada doa ke? Saya kata, tak payah doa. Tapi ingat, mak perempuan dia ada buat. Sebab perempuan dia perlukan malu. Sebab malu tu salah satu dia perpakaian iman. Baik, macam mana cara dia? Cara dia, bangun pagi-pagi, alio basi kita dah ada mulut, kita ludah tapak kaki. Kemudian tu angkat kaki kita, kita gosok muka kita. Gosok muka kita, kata macam ni. Macam mana tebal ni tapak kaki, lagu tu tebal ni muka aku. Tuan-tuan try buat tuan-tuan. Ingat lah, saya tak suruh percaya. Cuba buat. Alhamdulillah kotor. Ayat lewat sendiri kata kotor. Atau terpulang. Orang tanya petua, saya cerita. Dia tanya akak yang kata kotor. Kotor tu terpulang. Saya kata. Tapi orang tanya petua, saya cerita. Itu petua orang tua-tua dulu. Barang siapa nak hilangkan muka rasa tebal, nak berhadapan dengan orang. Ludah je kan. Dia kata kotak tu terpulang lagi. Saya orang tanya petua, saya cerita. Tapi ingat, tapi kalau rasa nak lawak, nak kalau kata nak kotak kan, saya ludah yang liok saya ni. Tentang kotak buka. Ayat liok sendiri ya. Geli apa ludah kotak sendiri, petua je kan ada apa pun. Kan? No? Okay, habis. Okay, cerita buat betul nak abang nak boleh abang kan? Kaki kanan ke kaki kiri tak kisah. Saya cerita betul dulu. Kaki kanan ke kaki kiri tak pulang, tak kisah. Kan? Tahu saya tak boleh basuh. Maksudnya kita tak boleh komo mulut kita tu. Bangun pagi biar air basi tu nak. Ni, kata orang tua-tua dulu. Dia kata bangun pagi-pagi sebelum minum air, dia kata jangan kau mulut. Sebab apa? Bakteria mulut tu, dia kata dia akan merawat usus perut. Itu betul tua-tua dululah. Tapi saya gosok mulut ke pasal minum air. Saya tetap gosok gigi ke pasal kan. Gosok gigi pasal mulut tetap apa pasal minum air. Saya pun tak gamak nak telan air libasi tu, nak minum air. Kita dah tua-tua ni, kita lain lah perasaan kita. Boleh tak? Okey. Okey, habis buat betul tak ada malu. Hilangkan, saya nak hilangkan parut di tak ada baca tuan-tuan Baik. Okey. Petua memancing. Allah nak Allah bila tuan-tuan mancinglah tuan-tuan. Ada petua mancing tapi saya kata dengar nak. Untuk ni memang payah. Untuk buat baik payah untuk mancing. Dengar orang tanya mancing tu. Untuk buat baik payah sebab petua-tua dulu mancing. Dia kira dua orang. Dia kira jari. Tukar jari. Untung tuah celaka malang. Untung tuah celaka malang. Untung tuah celaka malang kan. Kan. Dia kira lepas tu. Jari-jari sampai tak mana. Kan. Dia kira lepas tu. Dia, sama macam buat rumah juga dia kira. Macam orang tutup rumah kan. Dia kira kepoi. Dia kata gantang. Gantang. Kepoi gantang. Cupak kepoi gantang. Cupak cepoi. Dia kira lepas tu. Sampai terbatas orang tu. Hujung tu apa dia. Sampai tak mana. Kalau kan. Saya rasa tuan-tuan cerita lepas tu tuan-tuan. Kalau saya cerita buat tuan-tuan, orang tak pakailah ni. Orang sebab apa? Orang sekarang pakai rod yang ni. Bukan macam rod dulu.
rod dulu orang tutup boleh pakai, dia pakai batang apa? Batang hitam. Sekarang orang dah beli rod lah, canggih-canggih lah kan, tak pakai lah kan, tak pakai lah benda betul-betul tu. Lagi tu hanya sekadar petuk saja, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Ha. Dan memancing ni pula sebenarnya rezeki. Baik, tapi kalau kata ilmu mancing yang sebab beras, saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu. Orang dulu-dulu dia kata bukan aku yang cari, bukan beras yang, bukan beras yang bagi kenyang. Ikan di laut, ikan di sungai yang bagi kenyang aku, ha, bagi rezeki aku. Kan? Dia sepak guni beras. Ha, itu jadi. Tapi sebenarnya rezeki kita, kita akan papa sampai ke mati. Saya pernah cerita kat tuan-tuan. Ha? Buat mancing tu. Tapi saya tak galakkan cerita buat mancing sebab apa? Orang memancing ni sebenarnya bagi saya, saya tak minat mancing. Orang mancing ni banyak buang masa. Ha? Saya tak cerita buat mancing lah. Ha? Okey. Masih gila semasa. Tapi orang mancing tak boleh. Itu hobi. Macam mana? Saya tak minat mancing. Sebab apa? Bagi saya mancing buang masa. Banyak benda nak kena buat. Ha? Okey. Apa? Nah, kalau nak... Ha? Mimpi patu ulat. Apa maksud dia? Ha, saya cerita buat mimpi. Sedap kan? Ha? Sebelum kita sambung buat cerita mata. Mimpi patu ulat. Apa tanda dia? Dengar tuan-tuan. Banyak orang kata mimpi patu ulat ni jin. Ha, betul tak saya? Betul tak betul? Betul tak? Banyak orang mimpi dia kata patu ulat ni jin. Ha, betul tak betul? Ha. Sebenarnya, mimpi patu ulat ni, dia bukan jin. Banyak orang kata patu ulat jin. Patu ulat jin. Patu ulat jin. Asalkan patu ulat, semua kata jin. Ha, itu taksiran yang salah. Ha. Orang dulu, tetua orang dulu, kalau patuk ulak ni, mimpi patuk ulak ni sebenarnya, dia kata akan bertemu dengan satu orang perempuan. Kalau perempuan kena patuk ulak, arti itu satu lelaki nakkan dia. Kalau orang lelaki kena patuk ulak, arti itu perempuan nakkan dia. Ha, tak sirah tuan-tuan dengan salah langkah tuan-tuan. Tuan-tuan dengan kata patuk ulak tu jin. Patuk ulak tu apa tandanya? Jodoh. Ha. Yeah. Asalkan mimpi kena patuk dengan ulak, dia kata jin. Dah. Mimpi batu ulak tu sebenarnya ada sesuatu pasangan, ada kalau perempuan kena batu ulak, arti kita ada lelaki yang suka dekat dia. Kalau lelaki kena batu ulak, orang kata perempuan tu suka dekat dia. Ha, tuan-tuan, sebab tu dalam bab taksiran mimpi ni, kita tak bolehlah kata semua jin, asalkan mimpi semua jin, asalkan mimpi semua jin. Jam. Okey, siapa yang pernah kena mimpi tu ulang ni? Saya tak habis lah. Ha. Ha, lag lagi. Lag lagi. Aduh. Lag lagi. Ha? Aduh. Ha. Lag lagi. Ha? Betul kuatkan ingatan. Eh, mudah sangatlah betul kuat ingatan. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Saya ingatan saya kuat tuan-tuan. Saya cerita apa benda saya cerita. Macam mana betul kuatkan ingatan? Ha. Ha? Ha. Ni. Tak apa, saya cerita petua kuatkan ingatan. Saya kata secara ha? Orang yang nak kuatkan ingatan, dengar baik-baik, tak apa yang tak mau kuat ingatan. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, ingatan saya kuat tak kuat? Saya boleh ingat semua doa jampi mak nenek apa cara orang tua. Saya ingat dia petua. Saya boleh ingat herba. Saya boleh ingat semua. Saya boleh ingat kisah-kisah. Saya boleh ingat semua tahun-tahun berlaku. Macam mana nak kuatkan ingatan? Ha, ni bagi tuan-tuan nak ikut. Makan kerop banyak? Tak. Ha, tak juga tuan-tuan. Bukan makan kerop banyak. Ha. Baik, dengar tuan-tuan. Yang ni siap aman. Ingatan ni memang siap aman. Betul tuan-tuan. Ini saya cerita petua siapa barang siapa yang nak kuatkan ingatan. Try tuan-tuan buat petua saya. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Ingatan saya kuat tuan-tuan. Saya boleh cerita tahun. Saya boleh ingat nama. Saya boleh ingat hari. Saya boleh ingat doa. Segala doa-doa tua-tua dulu saya boleh hafal. Segala doa-doa yang ada dalam Quran saya boleh hafal. Segala apa benda saya boleh hafal. Dan boleh ingat muka orang, tahu muka orang semua. Ingatan saya kuat. Macam mana? Pertama sekali tuan-tuan. Dengar saya kata. Ha? Tuan-tuan kenal tak ibu garam? Ha, ya? Masih gila. Ha? Ha, ibu garam. Ha. Ingat ibu garam. Ha. Ha, jaga tidur betul, jaga betul tidur betul, betul juga. Ha, ni untuk kekuatkan ingatan. Kenal tak ibu garam? Ha, tak kenal. Ha, sebab tu nak cerita ibu garam. Okey, kenal seorang, kenal seorang, tak kenal ibu garam. Garam kasap betul, garam kasap, garam kasap, ibu garam. Okey, tak kenal. Ha, tak kenal tuan-tuan. Sagi tuan-tuan buka, terima kasih bergila ha. Tuan-tuan buka dalam golo-golo tuan-tuan. Ha, tak kenal. Kenal. Ada yang tak kenal, ada yang kenal. Ada kata makan kunyit, tak, tak, lag terus kita. Alamak, lag terus.
garam jantan sama kan? Dat yang lebih kurang. Ibu garam ni, tuan tengok, dia cari antara garam yang besar tu. Garam ibu garam ni, dia ketui dia, ketui ibu garam, dia besar pada yang lain. Ibu garam ni mana, dia satu ketul yang tak pecah, dia macam kristal yang tak pecah, yang besar. Besar pada garam-garam lain, itulah ibu garam. Ha, baik. Tuan-tuan, beli garam besar. Tahu. Ingat betul, ni betul ya tuan. Jadi, tak lag lah. Ha, bukan tawas. Bukan tawas. Tawas tu untuk jernihkan air. Ni ibu garam. Bukan tawas. Ibu garam. Garam masing. Garam masakan tu. Garam masakan. Jenuh tak ya. Dia kata garam, dia kata tawas. Dia kata garam, dia kata tawas. Letih je ya. Ambil betul ni kan. Baik. Ambil ibu garam tu. Ingat. Barang siapa yang makan garam tidak akan kena darah tinggi. So orang kata makan garam darah tinggi, makan garam lauk, garam kasar darah tinggi, itu semua mitos ya. Benda-benda mineral dia tidak akan menyebabkan darah tinggi. Darah tinggi garam yang kita makan, garam halus yang buatan manusia, itu yang akan naikkan darah tinggi. Kalau garam tu tuan-tuan makan tak naik darah tinggi, garam bukit ke, garam mineral ke, takkan naik darah tinggi tuan-tuan dengan susah hati. Ha? Ha? Baik, apa aja? Ambil ibu garam tu tuan-tuan, kan? Tuan-tuan letak lidah dekat lidah tuan ni. Saya dulu mengaji dulu tu yang saya buat, kan? Letak apa nama, letak kat lidah tu, kan? Gosok kat langit, kan? Biar air garam tu masuk. Waktu gosok tu tuan-tuan, tuan-tuan macam apa? Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, kan? Waktu waktu tuan-tuan gosok, dengar-dengar lah. Dengar ni, kena ajak betul. Letak kat lidah, letakkan lagi kosong ni. Lepas tu tuan-tuan selawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan telan ibu garam tu kan. Tuan-tuan telan ibu air garam tu kan. Tuan-tuan tahan nafas tuan-tuan supaya oksigen dalam peluang kita tu berkembang. Bagi rasa kan. Ha, buat. Tuan-tuan buat seminggu sekali ya tuan-tuan. Try tengok. Pilah mapai tengok. Ingatan kita kuat tak kuat. InsyaAllah kita tidak akan pelupa. Ha. Tak luka lah langit tu, takkan suruh tekan. Tapi buat dulu, takkan luka lah. Sekat garam tu bukan selang kaca. Ha, petua ya, bukan ada apa pun. Mudah sangat ya. Sebab tu orang yang lupa, kalau dia makan ibu garam dia cepat ingat. Ha. Tapi kita buat ha? Buat waktu mana tau? Buat waktu mana tuan-tuan ha? Buat dia waktu pagi. Saya dulu tu macam tu, dia buat dulu lah. Sekarang tak buat dah. Ha, sekarang tak buat. Masa tu belajar dululah. Belajar dulu, mondok dulu apa semua. Itulah petua yang saya buat. Alhamdulillah, ingatan saya kuat. Apa yang saya belajar, saya ingat. Ha. Try, awak tengok. Bukan susah mana pun. Ha? Ha, sekali lagi. Baik. Aduh, sekali lagi. No. Lama boleh ni. Ni kena makan ibu garam. Ha, tanya banyak kali, confirm kena makan ibu garam. Okay. Dengar, ha? Terima kasih pada bagi dia. Terima kasih, no. Ha. Saya tak lama tu lah. Sebab apa? Sekarang saya nak proses. Apa nama cenuai? Okay, ha? Macam ni, dengar baik. Orang yang mana yang rajin masih gila. Saya ulang lagi tuan-tuan dengar masih gila. Orang yang mana yang nak kuatkan ingatan. Ingat, Nabi Muhammad SAW tu dia sunatkan kita ambil garam, secubit garam, letak di mulut sebelum makan dan selepas makan. Kerana garam tu ialah penawar kepada racun. Baik, ingatan kita lupa, ingatan kita lemah, menyebabkan racun makanan yang kita makan tu menyebabkan ingatan kita lupa. Ha. Tuan-tuan tahu tak, kita makan hari-hari tu sayur-sayur ni yang mana beracun, menyebabkan ingatan kita cepat lupa. Jadi Rasulullah dulu dia bagi garam untuk menawarkan racun. Baik, betul orang Melayu dahulu kala, orang Melayu lama-lama, dia kata kalau nak kuatkan ingatan, ambil ibu garam. Ibu garam kasar, bukan garam halus. Ambil ibu garam tu, letak di lidah, letak di langit. Sampai tu kita selawat Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila garam tu cair ya, dan kita telan air liur. Bila telan air liur tu, kita tahan nafas. Bila tahan nafas, kita nak oksigen kita tu tahan nafas, karbon dioksida tak keluar, otak kita rasa tertekan. Ha, buat lebih kurang dalam 1 minit kan, dekat boleh tahan. Sekat yang boleh tahan saja. Lepas. Ha, lepas tu tuan-tuan tak perlu makan ibu garam tu habis. Ludah buang lah. Cukup yang pertama saja. Dah settle. Ha, dah faham tak bahasa gila? Tuan-tuan ni ingatan saya kuat tak kuat tuan-tuan? Tuan-tuan tanya betul apa dalam tu? Harpa ke apa ke, doa ke, dalam otak ya? Ha, sebab apa? Kekuatan ingatan. Ha, boleh faham? Jelas tak? Ha? Ha, tuan-tuan buat.
Buatlah seminggu sekali ke dua kali, tak apa. Bukan suruh buat hari-hari. Orang kata, oh makan garam nanti darah tinggi naik. Itu mitos yang betul, mitos dia. Kita kalau makan benda mineral yang Allah Ta'ala jadikan, tidak akan naik darah tinggi. Ha, tidak akan naik darah tinggi. Sebab apa? Naik yang naik darah tinggi, garam yang diproses, yang halus tu, yang proses dengan buatan manusia, itu yang menyebabkan darah tinggi. Kalau tuan-tuan makan garam bukit ke, garam lup, yang terbaik garam bukit. Kalau tuan nak masak pakai garam bukit, darah tinggi takkan naik. Okey, faham buat kan? Baik. Mimpi ular putih lah dah. Tak kisahlah tuan-tuan. Tuan-tuan mimpi ular putih ke mimpi ular apa-apa ni. Mimpi lah. Setakat sekali mimpi tu yang tanya saya tu. Saya fikirlah itu hanya sekali mimpi lah. Tidak ada. Terima kasih topi lah. Setakat mimpi satu kali tu tak pakai lah. Okey, jeragat. Tanya jeragat pula. Tengok. Petok untuk hilangkan jeragat. Petok untuk. Mana jeragat tadi saya tengok. Ada tanya jeragat. Putua jeragat. Saya tak ada cerita. Itu saya tangkap dia tu. Okey. Jeragat kat mana? Dengar ni tuan-tuan. Tuan-tuan bisa tengok tak? Saya tanya lah. Saya tanya. Saya buka sikit rahsia. Nanti orang jual ubat marah kat saya. Nanti orang jual ubat marah kat saya. Dia cerita putua jari jeragat. Okey. Ni. Dengar baik-baik. Orang yang kata jeragat banyak lah apa semua. Yang dia macam jarak macam ketua banyak. Betul tak? Kan? Orang jual ubat dengan marah saya. Saya buka rahsia ni. Tanya lagi. Saya cerita. Ingat tak? Yang benda yang tak mudarat saya cerita. Benda yang mudarat saya takkan cerita. Baik. Okey. Orang yang mana yang banyak jeragat. Tengok-tengok pun nak jeragat. Dia kata kristal tinggi. Terima kasih bagi bagi love. Macam mana nak buat jeragat tu? Kutil lah, buang kutil. Petua buang kutil. Baru betul lah, petua buang kutil. Saya kata kutil. Baik, siapa kutil banyak ni? Bila kutil banyak, kita pergi nampak wuduh ni, ketik-ketik hitam-hitam ni. Dengar baik-baik. Tuan-tuan jangan optikan eh. Dengar tu jangan optikan. Saya cerita hanya sekadar petua sahaja. Jangan optikan. Tapi buat confirm jadi. Buat confirm jadi. Baik, macam mana cara dia? Orang yang jadi kutil tu nak matikan kutil tu, nak senang cerita cabut, tahu macam mana buat. Ini petua orang tua-tua dulu. Saya dulu saya tak percaya benda ni tau. Petik ke ni? Bahaya ke ni? Kan? Ada kata guna getah petik balma ke tak? Lambat. Masa bila tuan-tuan guna getah petik berlambat. Kan? Getah petik berlambat. Habis macam mana nak buat kutil ni? Ada cara ya tuan. Ingat, jangan buat kerak sangat. Sekali buat okey buanglah. Kalau buat kerak sangat pun tak baguslah kan. Tahu tuan-tuan apa dia? Ni. Saya dulu cerita pengalaman saya lah. Satu orang ni kutil banyak. Jadi kutil ni banyak. Lepas tu mai orang jual ubat. Orang jual ubat ni, jual ubat pasal malam ni. Tuan-tuan biasa tengok aku. Yang cuci tapak tangan keluar kedaki. Yang letak kat jarak keluar. Biasa tengok tak? Kutil tu keluar. Ya kan? Tengok tak? Orang jual dalam pasal malam. Saya tengok dalam pasal malam ni. Saya tengok. Dia bubuh tapak tangan kan. Dia kosok dengan KM. Terkeluar habis daki-daki. Kulit-kulit mati. Ni. Saya tengok kan? Biasa tengok. Tu biasa tengok. Orang ni biasa tengok. Betul kan? Kan letak. Dia tuang dia, air dia tu. Lepas tu dia ambil kapas, dia letak tempat tangan. Dia tunggu sekejap lebih kurang dalam 1 minit. Lepas tu, dia ambil apa nama kad apa, dia gosok. Dia keluar habis kulit mati. Pernah tengok kan? Bisa tengok juga kan? Lepas tu pula kan, dia ambil letak kat kutil kan? Betul tak? Kan? Dia sapu kat kutil kapas tu, kutil tu. Lepas tu, dia cabut, terkeluar kutil tu. Betul tak betul? Siapa nak tersengar? Tadi ada apa saya tengok dah. Biasa tengok kan? Ni rahsia dia. Tuan-tuan tak payah beli tau. Sebab tu orang jual ubat dengan marah saya. Saya cerita pun dah jujur lah. Saya ni, bila jadi macam tu, saya tanya, apa rahsia dia? Orang jual ubat tak cerita betul ni. Saya balik, saya jumpa orang tua. Orang tua lama-lama lah. Apa rahsia dia? Saya tanya orang tua ni, yang pandai dalam bidang perubatan ni. Sekali lagi. Dia kata, hang pi beli tahu apa dia? Ayat bateri. Bukan gambir. Bukan. Ayat bateri. Bateri tu ayat bateri betul.
Ha, bateri, bateri kereta, bateri motor tu, dalam botol tu, air bateri. Ha. Ha, air bateri. Saya nak tahu ni. Oh, ya ke? Ambil bateri dia kata, hancur kapal, hal letak sapu kat tu dia tak, dekat yang kutil tu. Ha, lebih kurang dalam 1 minit, saya cabut. Masa gila, saya pun ambil lah, beli ayat bateri, nak orang dulu nak belajar kan, belilah ayat bateri. Saya pun ambil ayat bateri celup, saya ketak kat kutil orang tu, saya tunggu lebih kurang ni cabut. Boleh, sama sepi macam orang tu je ubat. Bateri kereta, ayat bateri kereta, bateri motor, hak botol baru, bukan botol dalam yang lama tu, hak baru lagi tu. Kalau ada darah tu pun dah biasa lah tu. Tak pedih, memang tak pedih. Tak pedih. Ya ilaha illallah. Saya cerita tuan-tuan, ini bukan cerita dongeng. Orang habis tengok dah duduk cerita dalam pasal malam, mohon ada cerita dalam tu. Ha, Allah mudah sangat. Ha, jeragat. Jeragat jangan guna lah tuan-tuan, kutil ya. Pada jeragat tu biar tuan-tuan guna. Saya punya serum tu lagi bagus. Masih lah. Sebab apa? Saya tak nak kalau kulit kita ni kalau kena bateri lama-lama, dia boleh menyebabkan masalah kanser kulit. Ha, dengar baik-baik tuan-tuan. Takat kutil tu boleh lah. Kalau nak sebut jeragat hari-hari, kita takut kena kanser kulit. Penting ni tuan-tuan, dalam bidang perubatan, dalam bidang segi keilmuan, kita kena cerita benda yang jujur supaya tidak mudaratkan pada orang lain. Saya cerita pada tuan ni kan, ha, kalau tuan-tuan sapu muka ayat bateri tu lama hari-hari sapu, jadi dia pun nak buang teragat, dia nak sapu ayat bateri dia tu, lama-lama dia akan dapatkan kanser. Tapi kalau sangat kutil tu kan, 1 minit kan, habis tu esok nak berborah hari tu, tak apa, tidak ada masalah. Ha, lebih baik tuan-tuan beli serum saja, sapu kemari hilang teragat. Rupa ramai pakai biaya, alhamdulillah kan, senang tuan-tuan. Ha, ha. Ya bateri. Ha, saya cerita betul ni. Ha, tuan-tuan jangan nak dia dengar cerita ni, jangan nak buat pijuai kat orang pula. Saya cerita petua ni. Ha. Ha. Baik. Ha, tilalat tadi ah. Ha, tilalat cara lain pula tadi lah. Baik, habis dah. Ha. Okey. Ha, petua hilangkan parut. Ha, bagus. Soalan tu bagus. Petua hilangkan parut. Ha, dengar parut. Dengar dia baik. Hilangkan parut. Masih gila ha. Ha, saya dulu pada parut ni. Nampak ni. Dulu kena demam campak. Bukan tunjuk tetek lah. Nak tunjuk saya kena demam campak. Jadi biji. Demam campak kena hujan. Jadi biji bulat. Jadi isi. Jadi huduh lah. Muka-muka je ni kena ni. Jadi orang tua saya ni. Ha, dengar ni. Ha, hak parut. Hak parut muka banyak. Ini boleh proses ni. Ha, ini parut ni. Boleh buat bisnes ni. Tuan-tuan buat bisnes. Tuan-tuan fikir macam mana nak jadikan dia bisnes. Ha, saya cerita ya. Ha? Yang mana yang pandai buat bisnes, saya tak minat lah nak buat parut ni. Bagi saya tak minat lah. Ha? Ha, boleh lah. Ha, yang mana yang kata nak buat bisnes, nak boleh ambil petua ni, fikir macam mana nak settle ke masalah ni. Ha, macam mana nak buat tahan lama, macam mana nak buat sapu orang ingat. Petua dia mudah tuan-tuan. Yang mana yang parut. Bukti lah saya boleh tengok. Tuh. Saya dulu parut. Ini demam-demam kena teman campak. Alhamdulillah masih gila. Ha? Tapi bila saya buat percaya. Ha. Tak kisahlah parut kat muka kan. Jangan jangan teruk sangat. Parut yang nipil-nipil. Kalau parut tebal-tebal sangat, tak gerinti pun. Kan? Tapi kalau parut biasa-biasa tu, insyaAllah. Parut jeragat ke, parut jerawat ke, apa semua. Ha, tu insyaAllah. Dengar lah. Ha? Ha. Baik. Macam mana kita nak buat ubat untuk yang apa? Ini saya tanya, saya tengok. Yang saya jawab betul-betul. Masih gila. Ha? Yang mana yang tak pernah bercerita, saya cerita lah. Ha, yang banyak cerita, saya silukan lah. Ha. Baik. Ha? Tuan-tuan kenal tak pokok? Ha, ni mudah ni. Saya kata di luar ni. Kenal tak buah pisang mah? Kulit pisang mah? Pokok pisang mah? Masih gila. Masih banyak-banyak. Masih gila. Ha? Ha? Kenal tak buah pisang mah? Ha, kalau tak kenal buah pisang mah, ha, dia makan buah pisang perak. Ha, kenal. Siapa tak kenal pisang mas? Saya tengok. Kulit dia kan? Ha, ya betul. Pisang mas punya kulit. Pisang mas punya kulit. Kenal. Ha, orang tua-tua dulu kalau hajat kata berjaya, dia gantung pisang mas seminggu kat masjid. Dululah. Lah jarang buat. Ada juga. Tapi jarang buat. Dia kata, aku ni ada hajat ni. Alhamdulillah, makbul Tuhan. Orang makbul Tuhan aku. Aku gantung pisang mas kat masjid seminggu. Kenal. Alhamdulillah. Ha, itu kenal. Bagus. Ni. Ha, nak hilangkan parut ni. Tuan-tuan kalau pandai buat bisnes, pun proses macam mana nak jadikan ubat, tuan-tuan untuk jadikan bisnes. Ha, kalau tuan-tuan pandai buat bisnes, buat. Tak ada masalah. Saya cerita tuan-tuan, saya tak kira. Bapak ilmu tuan-tuan, awak mati. Saya pun tersipar otak banyak-banyak apa-apa semua. Baik. Kemudian,
Tuan-tuan cari pula pokok bayang duri. Ha, kenal tak bayang duri? Bayang duri. Bayang duri, bayang duri. Ha. Pokok bayang. Bayang duri, pokok bayang tu dia kena kenal. Okey, siapa yang tak kenal? Ha, kenal alhamdulillah. Di mana banyak? Bayang duri ni dia tumbuh, dia liat, dia tumbuh sendiri lah di tepi-tepi longkang, tempat orang buang sampah. Ha, kenal alhamdulillah. Ha, kenal. Ha, bukan bayang duri ni, dia ada duri, pokok dia ada duri. Bukan pokok semalu. Ha, bukan pokok semalu. Tuan-tuan kata pokok semalu pula. Malu saya dengar lagi. Bayang duri. Ha, kenal. Ambil bayang duri. Banyak mana kulit pisang mas? Kalau tuan-tuan timbang kulit pisang, kalau pisang mas kulit pisang mas 50 gram, bayang duri pun 50 gram. Ha? Bayang duri pun 50 gram. Ha, ingat. Kulit pisang mas 50 gram, bayang duri pun 50 gram. Ha, ingat, untuk merawat masalah kulit yang mana yang ada parut. Tak kenal. Tak kenal tak apa, aku cari golo, tanya kat golo-golo tadilah. Ha. Ha. Daun dia lebar, eh? Boleh makan, betul daun lebar. Ada duri, batang dia ada duri, kan? Tajam sikit kan. Aku okey, tapi tak ada masalah, boleh buat makan. Cuma orang tak makan duri banyak. Terima kasih yang pada gift tu, Ayim, eh? Min, eh? Habis bunga, eh? Baik. Ha, kemudian tu, dah ada bayang duri, timbang. Kalau kata bayang, kata kulit pisang mas 50 gram, bayang duri pun 50 gram. Ha, golo-golo tu nak sebut, bukalah. Golo-golo yang sebut, senang. Okey, lepas tu tuan-tuan, dah ada bayang duri, dah ada kulit pisang mas. Lepas tu kan, ambil air nipah. Air nira nipah yang baru, nira nipah yang baru. Pokok nipah, siapa yang tak kenal nipah? Tapi tuan-tuan jangan nak pergi beli lagi-lagi kan. tengok golo-golo tu. Okey. Nira nipah. Ha. Yang nira nipah, yang orang potong, yang keluar air nipah kan. Kan pokok orang nipah ni, orang potong dan kepok dia punya bunga tu, kepok, potong sikit kan. Bubuh tu, bubuh dia punya bekas tu kan, nanti air nira tu akan masuk dalam tu. Ha, kenal. Ingat, jangan beli dekat kedai. Pergi jalan, orang jual pergi jalan. Sebab apa? Yang tu dah dicampur dengan gula. Saya nak nira nipah yang original. Ha, sebab kita nak buat ubat. Yang belum tapis lagi tak apa, ambil yang original. Yang belum tapis lagi, ha? Yang belum tapis lagi, yang original. Ha, ambil nira nipah, ambil bayang. Banyak mana sukatannya? Sama banyak dengan bayang duri tadi, sama banyak juga masa gila, ha? Sama banyak dengan kulit pisang mas. Ini betul orang tua-tua dulu, kan? Ha? Yang tu isap okot daun tu, ha? Okey, tuan-tuan blender sampai hancur. Bila blender sampai hancur, kan? Blender sampai hancur, kan? Bersemua kira hancur, sama rata elok hancur, kan? Air nira tadilah yang jadikan untuk untuk ni nak cairkan semua benda-benda tadi. Okey, tuan-tuan dah jadi tu, tuan-tuan masuk dalam botol, tuan-tuan simpan dalam peti sejuk. Ha, kalau tuan-tuan nak menjaga, fikir nak berubah wangi ke, nak berubah penahan ke, itu terpulang ke tuan-tuan. Kalau orang nak menjaga. Baik. Hari-hari tuan-tuan pakai tuan-tuan, ya. Ha, masih lemah. Hari-hari tuan-tuan pakai tuan-tuan, parut kita ni akan hilang. Ha, itu parut kita hilang tuan-tuan. Resepi petua yang paling mudah, kita tak payah beli barang mahal-mahal yang hilangkan parut. Rupanya ilmu orang tua-tua dulu, masih gila. Ilmu orang tua-tua dulu dah boleh kena ubat untuk kita hilangkan parut. Ha, bayang duri, kulit pisang mas, air ni orang ipoh. Tiga benda tu aja dah settle masalah. Proses tuan-tuan masuk sikit pewangi. Tuan nak wangi, masuk wangi lah, kan? Ha, kalau kata tu, masuk ke ubat penahan, ha, masih, ya? Ha, tuan-tuan pacu elok, tuan-tuan pijuai, eh? Buatlah botol, buat macam-macam botol sirup ni. Ha, buat macam-macam botol sirup ni, kan? Ha, pijuai. Ha. Ha, ini tuan-tuan tengah selalu ni gelap. Ha, orang ni cerah. Sebab apa? Sebab pasal saya nak proses bunga cenuai. Ha, tuan-tuan tahu tak? Sebelum tiba. Buat video. Jagalah tuan-tuan, la ilaha illallah. Oranglah ni nak perlukan benda tu. Saya pun tak buat. Saya tak berminatlah tuan-tuan nak buat banyak-banyak. Cukup hak ada dah, cukuplah nak buat. Saya tak mau fikir nak buat banyak-banyak. Saya tak mau fikirlah nak buat tu, nak buat cari keuntungan, tak cukuplah dekat mana dah. Saya buat untuk maintain yang ada lah ni. Ha, maintain dah cukup. Saya tak minatlah nak buat lebih. Ya? Kan? Ha, habis. Boleh kan? Ha. Saya cukup ni lah. Hari ni, selama ni, saya proses. Proses tak banyak. Pasal bunga cunai saya tak banyak kali ni tuan. Betul lah.
sekejap kemarau ni bunga cemerlang saya kurang jadi, di pokok, di bukit, tapi di gunung kurang jadi. Tetap-tetap seteruk-teruk cari hari dan sekarang ni bunga cemerlang saya dapat dua hari saya tak kan, dua hari saya tak ada hajar kan, esok saya cari sebab esok tak cari. Ha, tuan-tuan ni rupa kuntung saya dapat. Sebab tu tuan-tuan, wah, rupa kuntung saya bunga cemerlang saya dapat. Bukan senang tuan-tuan nak bunga cemerlang. Orang kata bunga cemerlang putih banyak, ah, mengapulah, saya sendiri yang bayar. Ha, ha, tu dah. Ha, jadi kalau tuan-tuan lain tu yang kata tadi yang nak buat perniagaan, kalau sekiranya nak perniagaan, ambil petua saya ajak tadi. Kalau sekiranya nak berubat sendiri, ambil petua buat sehari. Baik. Ha? Ha, saya tunggu 10 anak buah saya sampai nak buat kerja. Ha? Sebab nanti insyaAllah nah, nanti apa nama, bukan bunga melur, bukan. Ini bukan bunga melur. Bukan. Ini bukan bunga melur. Nampak tak? Ha, ini bunga cenuai. Maksudnya, dia bukan bunga melur. Bunga melur bukan macam ni. Dia bulat baru. Bukan bunga melur. Ha, ha, dia batang dia panjang. Panjang batang dia dekat ni. Ha, ha, itu bunga cenuai. Bukan senang nak dapat. Nah, masih ya. Ha, sebab tu tuan-tuan tengok kadang-kadang saya buka baik kuning, saya tutup baik kuning. Bila, bila benda tu habis saya tutup, dah tak ada. Bila ada sikit saya buat sikit macam itulah. Ha, nah. Ha, cantik tuan-tuan. Ada orang tanya saya. Dia tanya saya, dia kata apa tak? Boleh tak beli pokok? Saya kata saya tak jual pokok. Kalau jual pokok nak petik tahun dah, saya sayang pokok tu. Ha, baik dah. Habis. Bukan tuan-tuan. Eh, bukan bunga kejora tuan-tuan. Bukan, bunga kejora atau bukit. Ha, tuan-tuan tengok nanti saya buat satu video. Macam mana saya keluarkan air bunga cenuai tu. Ha, dah, dah tak lewat dah. Dah tunggu anak buah saya. Nah? Ha, nah. Okey, ketiak hitam. Ha, tu dia ketiak hitam. Tanya ketiak hitam macam mana? Betul, ini bagus. Soalan ni bagus. Nah? Macam mana kita nak ketiak kita putih? Ketiak ni hitam ni, ni. Buka-buka hitam. Ni tuan-tuan mudah sangatlah tuan-tuan. Ni, saya tak mahu tema banyak. Waktu tak nikah lagi, ha, dia jaga badan dia lah. Dia tak dia dia, dia ketiak hitam. Dia ni ketiak hitam. Jadi dia tak nikah lagi. Bila tak nikah lagi, kan? Ha, nak pakai baju sikit takut markah tengok, kan? Ha, dia pakai baju pergoda. Lepas tu pula, ha, saya ketiak putih lah. Saya bagi pergoda ni. Jadi masih gila masih ha? Dia pakai baju hitam, kan? Baju pergoda, baju pergoda macam tu. Tapi insyaAllah saya pun ketiak baju putih. Ini suatu hati. Ha. Oh, bu, betul. Macam ni cerita dia. Bila nikah tu, sampai bila tuan-tuan nak rahsia dengan bini, tiap tuan-tuan hitam. Waktu tuan-tuan cinta tak apa lah. Tak tunjuk kat badan kat orang. Biasa gila. Waktu nikah tu, bini kata, Allah mak, ketiak laki aku. Kalau laki lah, Allah mak, ketiak bini aku. Huh, dia tak macam punggung kerlana. Kan? Ha, macam mana kita nak atasi masalah ketiak hitam? Mudah. Tuan-tuan, ha? Tuan-tuan kena tawas, 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 tawas. Tak apa. Kapur sirih panas je. Oi, lagi melecuk kulit. Tawas. Tawas sungai tu, tawas dua telaga tu. Ha, tawas, kena kena tawas, kena tawas. Tawas. Ha. Ambil tawas tu tuan-tuan, celup air gosok. Betul mudah ya tuan-tuan bila kedai. Insya-Allah hilang ni tetiak tu. Ha, buatlah. Tanya ketiak hitam, siapa nama awak tadi? Tapi bagus juga. Dia tanya tu orang boleh dapat ilmu. Kalau dia tak tanya, orang tak dapat ilmu. Saya cerita benda-benda mudah tuan-tuan. Ha? Allah mak. Ni tuan, minta maaf tuan-tuan. Dah sampai lah. Anak buah saya sampai insyaAllah hari ni. InsyaAllah esok saya sambung kot. Esok, esok, esok. Esok kalau ada free saya sambung lah. Sebab anak buah saya sampai dah tu. Nampak etal pun etal tu. Sebab saya nak kena proses apa nama sirup. Ha, nah? Tak banyak lah. Boleh kot dalam 5-60 botol menjadilah. Untuk cover untuk esok. Nah? Okay tuan-tuan lah. InsyaAllah. Nanti kita cerita lah. Cerita insyaAllah lah. Terima kasih pada pergi. Terima kasih pada pendengar semua. Ha? Yang mana yang, yang nak beli itu beli siap. Sebab apa tak banyak, memang tak banyak lah. Sebab bunga sikit. Okey dah, insyaAllah esok saya sambung. Sebab betul-betul tuan-tuan salin tulis. Jangan lupa, lagi lupa pula. Tulis elok-elok, kan? Tulis apa semua kemas-kemas. Ha? Nanti macam ni saya, sebelum saya proses, saya tunjuk saya akan buat video dengan anak buah saya macam mana nak keluarkan air dia tu. No, bukan senang tuan-tuan. Kalau tak ada ilmu tak jadi. Okey. Ada kuat.
Allah, ma lana rukun siwa.